Puluhan sepeda motor ditahan di Polres Ambon, Maluku. Puluhan motor ini terlibat dalam kasus balapan liar. Total ada 94 sepeda motor yang ditahan di Polresta Pulau Ambon dan juga Pulau-Pulau Liase. Sepeda motor ini merupakan hasil sitaan dari para pelaku balapan liar yang terjadi di sejumlah ruas jalan di kota Ambon. Motor tersebut kini disimpan di Mapolresta Ambon sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu, langkah ini juga untuk memberi efek jera kepada warga, terutama para pemuda, pelaku balapan liar. Selain sepeda motor, polisi juga menindak pengguna knalpot brong sebanyak 60 unit. Terkait dengan balap liar, yang saat ini Polresta sudah menjaring 94 kendaraan. Dengan termodifikasi, itu memakai knalpot brong, dan kemudian ada juga yang sudah terlibat dalam kategori grup-grup balap liar. Sampai sejauh ini sudah kami tilang dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan proses tilang yang ada. Kebanyakan malam minggu, namun setiap hari, saat ini mulai dari saat ini setiap hari kami laksanakan.